Halo. Selamat malam teman-teman UMK wilayah Santo Tomas. Saya Mas Bayu dan ini dengan Pak Ari. Kebetulan kami ada di gereja dan Pak Ari ini bukan salah satu pendamping UMK Paroki Banyumane. Silakan Pak Ari untuk memberikan. Ya. Terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Saya senang sekali mendengar bahwa UMK wilayah Santo Tomas sudah terbentuk. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Sungguh teman-teman UMK berkumpul, berorganisasi, kemudian bersosialisasi sangat berguna sekali untuk masa depan. Itu sangat berguna sekali. Jadi di sana kamu bisa melatih memimpin teman-teman, kemudian bersosialisasi dengan yang muda, adik-adikmu juga yang orang tua. Itu perlu dilatih. Karena untuk memasuki dunia kerja, kamu perlu kecakapan seperti itu. Jadi ini adalah, anggap saja UMK ini adalah sarana apa ya? Kawah Condro Dimuko. Kawah Condro Dimuko ya. Ya, untuk apa itu ya? Menggembleng kamu semua. Ya. Jadi apapun masalah yang muncul, hadapilah dengan teman-temanmu. Jangan emosi, jangan mutung. Wah, itu enggak baik mutung gitu ya. Mutung itu melemahkan, justru melemahkan. Ya. Jadi bila ada masalah, bersama-sama kita selesaikan. Dipecahkan bersama. Nah, dari dari situasi seperti itu, kamu bisa belajar bagaimana memanajemen sebuah masalah. Kemudian meningkat lagi memanajemen teman-temanmu. Kemudian keterampilan ya, seperti senang musik. Oke, berkumpul musik, main musik bersama. Itu bagus sekali, main musik bersama. Kemudian jangan lupa doa. Kalau ingin bergabung dengan orang tua tidak masalah, itu lebih baik. Tapi bila ingin berdoa sendiri, kaum muda silakan berdoa sebisamu, doa kemudian sederhana saja. Ketiga, doa itu memberi semangat, memberi penguatan kepada kamu sekalian. Buatlah doa itu rutin ya, pertemuan doa rutin selain pertemuan yang lainnya, seperti itu. Kemudian bergabunglah, artinya serawung dengan teman-temanmu di sesama wilayah lain. Kemudian serawunglah dengan UMK Paroki supaya hubunganmu lebih luas lagi, wawasanmu semakin terbuka. Saya kira itu aja, tidak usah banyak-banyak. Saya salut telah terbentuk pengurusan UMK wilayah Santo Tomas. Selamat dan semangat ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ari. Yes. Nah, sukses ya buat teman-teman UMK wilayah Santo Tomas. Sukses buat Santo Tomas UMK-nya. Terima kasih. Berkat dalam.